Bagaimana kita meletakkan korban itu, mudah-mudahan sayang dunia, penyakit wahan aku telah hilang. Manusia ini ada satu penyakit nama dia wahan. Wahan ni sayang dunia. Bila kita sayang satu dunia, kita tak mahu berkorban kepada satu perkara yang lebih manfaat kepada umat, tapi lebih kepada kepentingan diri kita. Contoh kalau orang dulu dia buat korban kan, orang dulu nak beli seekor lembu tu bukannya murah. Tapi apabila duit tu tak ada, apa yang buat? Kadang guru saya sendiri jual motor. Jual motor, dia tanya guru saya, kenapa jual motor? Aku nak merasa bagaimana apa yang aku sayang, aku korbankan untuk aku beli pada hari raya korban. Maksudnya hari raya korban ni kita menyerahkan apa yang kita sayang kepada nilai hari raya korban. Kalau kita mudahkan perjalanan, tak apa dah, ni duit banyak lagi. So hari korban tu macam makan biasa. Yang kita nak adalah penghayatan korban. Ada setengah tu jual gelang, jual rantai emas. Untuk apa? Untuk membeli lembu hari raya korban tu dengan tujuan dia dapat rasa nikmat hari raya korban tu. Itu maksud yang paling ringkas kita kena faham. Membuang perasaan sayang dunia, kita korbankan apa yang kita sayang.